Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ini ada beberapa tanaman Syngonium aku yang daunnya berwarna putih. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa Syngonium ini awalnya daunnya berwarna hijau loh. Syngonium-syngonium ini adalah hasil perbanyakan yang aku lakukan dari Syngonium green lime ya, yang warnanya hijau. Kemudian dengan sedikit perlakuan, alhamdulillah warnanya menjadi lebih putih dan tampilannya lebih cantik loh. Jadi kali ini aku akan berbagi tips ringan yang aku lakukan agar daun Syngonium yang berwarna hijau menjadi warna putih. Sekarang ini kita sedang berada di halaman belakang rumah aku teman-teman. Dan aku akan tunjukkan indukan dari Syngonium yang aku kembangbiakkan sehingga warnanya menjadi putih seperti ini teman-teman. Tapi untuk daun bawah ini masih hijau ya. Nah ini dia, ini indukannya. Tapi mohon maaf karena tempatnya terlihat sedikit kotor ya, karena ini berlumut. Kenapa? Karena di sini adalah tempat jatuhnya air dari talang air ya. Jadi kalau hujan airnya semuanya numpahnya di sini, sehingga temboknya jadi berlumut. Syngonium di sini itu aku biarkan begitu aja teman-teman, jadi tidak pernah kita rawat ya. Tapi alhamdulillah dia tumbuh subur, karena jenis tanaman Syngonium kayak gini itu biasanya tumbuh liar teman-teman. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu atau di hutan bahkan banyak loh yang seperti ini. Dan ini kalau udah tua kayak gini, ini aku punya yang di tembok satunya, ini daunnya itu jadi seperti bercabang tiga. Nah kayak gini, ini sudah tua semuanya dan daunnya itu gini teman-teman, jadi cabang tiga gini ya. Tapi ini warnanya hijau, ini sama seperti Syngonium yang tadi. Dan ini kita bandingkan hasil keturunannya ya. Ini jadi yang aku perbanyak dari Syngonium induknya ini, coba kita lihat perbandingan warnanya ya. Sekarang jadi putih kayak gini, sementara induknya yang di sebelahnya ini. Yuk sekarang aku tunjukkan bagaimana perlakuan aku agar Syngonium ini berubah menjadi berwarna putih. Perbanyakan tanaman Syngonium bisa dilakukan dengan stek batang. Jadi kita potong-potong batangnya. Ini coba aku ambil yang di sini. Nah, ini udah dapat dan aku akan potong di tengah-tengah ruas ya. Jadi ini semuanya kita dapat akar ini teman-teman. Aku potong di tengah-tengahnya. Nah ini dapat satu, ini bisa jadi satu tanaman yang nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Ini dapat berapa ya dari satu batang ini? 3, 4, 5, 6. Jadi dari satu batang yang aku potong tadi, aku bisa dapat 6 tanaman baru ya. Kemudian dari yang sebelahnya, ini juga akan aku potong teman-teman. Di sini ada yang sudah panjang-panjang juga ini. Dan ini juga ada beberapa ruas yang bisa aku potong-potong ya. Aku potong-potong sampai dengan daun yang kecil-kecil, yang bagian pucuk-pucuk itu pun bisa menjadi generasi baru teman-teman. Jadi dia bisa tumbuh juga nantinya menjadi indukan sendiri.
Nah, kayak gini, yang pucuk pun ini pun akan tumbuh jadi tanaman baru. Aku udah dapat segini potongan-potongan tadi. Kemudian mulai kita tanam. Untuk media tanam, aku menggunakan arang sekam. Kemudian ini kompos yang dari dedaunan, aku bikin sendirinya. Kalau ingin tahu bagaimana cara bikin kompos, ada di video aku sebelumnya, teman-teman. Dan ini tanah. Tanahnya lebih sedikit aku kasih ya. Untuk media tanam dari stek batang ini tidak aku kasih pupuk kandang dulu, teman-teman, karena kan panas ya, dia belum kuat. Setelah aku pastikan dia tumbuh dan cukup kuat, baru aku kasih pupuk kandang. Ini media tanam yang sudah diaduk-aduk, kemudian kita masukkan ke dalam pot. Dan ini sebenarnya satu potongan kayak gini aja itu sudah bisa ditanam dan tumbuh juga nantinya menjadi rimbun. Tapi biasanya aku letakkan 3 potongan di dalam satu pot, teman-teman, biar terlihat sudah langsung agak rimbun dan nanti cepet juga rimbunnya. Kita isi media hampir penuh potnya, kemudian agak kita tekan-tekan sedikit ya biar pasek. Sekarang tinggal kita siram, kemudian kita tempatkan di tempat teduh, teman-teman. Jadi biar berubah warnanya dari hijau menjadi putih, cara peletakan yang harus kita perhatikan. Jadi kita letakkan aja di bawah pohon yang rindang, teman-teman. Ini aku letakkan di bawah pohon mulwo. Sebenarnya kemarin ini pohon ini rindang banget, tapi karena banyak dipotong sehingga terlihat sekarang tidak begitu rindang ya. Nah, yang di bagian sini ini yang dipotong-potong kemarin. Nah, itu terus kemudian di atas sana juga dipotong sehingga tidak begitu rindang sekarang. Jadi agar singonium ini daunnya berubah berwarna putih, maka teman-teman harus meletakkannya di tempat teduh. Kalau aku letakkan di bawah pohon, teman-teman. Jadi intensitas cahaya matahari yang masuk itu tidak langsung mengenai daun singoniumnya. Jadi dia terlindungi oleh dedaunan sehingga sedikit sekali sinar matahari yang bisa nembus langsung ke dia. Singonium hijau yang aku letakkan di bawah paranet ternyata tidak bisa berubah jadi putih, teman-teman. Warnanya tetap hijau. Sebelum pohonnya banyak yang aku potong, singonium ini daunnya semuanya sebenarnya warnanya putih. Tapi setelah banyak yang dipotong, jadi gradasi hijaunya keluar lagi ini, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi kalau dia terkena sinar matahari lagi, dia akan hijau lagi. Sekarang aku akan sisihkan singonium ini dan akan aku gantikan dengan singonium-singonium yang tadi barusan aku potong-potong. Nah, ini sudah kosong, kita letakkan di sini ya. Hasil potongan-potongan tadi udah aku tanam dan aku letakkan di sini, teman-teman. Dan tadi aku nambah sedikit ya biar lebih banyak. Semoga ini segera berubah warnanya menjadi putih ya. Amin, insyaallah. Wallahu a'lam. Dan insya Allah pohon mulwo ini akan tumbuh rindang lagi. Yang sudah kita potong batangnya, insya Allah kan akan tumbuh daun-daun baru. Dan seiring dengan berjalannya waktu, pohon mulwo ini tumbuh rindang lagi, maka insya Allah singonium yang ada di bawahnya pun akan berubah warna menjadi putih. Wallahu a'lam. Oh ya, teman-teman, kalau singonium ini aku jadikan giveaway, kira-kira teman-teman ada yang mau nggak ya? Soalnya singonium ini kan tanaman yang sangat sederhana dan harganya murah dan juga banyak tumbuh liar loh. Kira-kira teman-teman ada yang berminat nggak ya? Komen ya.
Dan alhamdulillah untuk teman-teman yang mendapatkan giveaway dari video-video aku sebelumnya, ternyata teman-teman ngasih tahu ke aku bahwa tanamannya nyampe dengan selamat, masih dalam kondisi yang segar dan cantik loh. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.